Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Diang Kunor Masquin, Pengiran Duraman dalam Berita Dunia yang disiarkan langsung dari Radio Televisyen Brunei Bandar Seri Begawan. Berita utama dunia hari ini. Menteri Luar Rusia menyatakan kerajaan Syria bersedia bagi rundingan. Seorang ahli perniagaan menang dalam pilihan raya Gambia dan diisytiharkan presiden baru negara itu. Menteri Luar Rusia Sergei Lavrov menyatakan tolak ansur terhadap perang saudara di Syria sudah lama tertangguh dan kerajaan Syria bersedia bagi rundingan. Berucap pada hari kedua sidang kemuncak Dialog Mediterranean mengenai keselamatan, Tuan Lavrov menjelaskan negaranya menghantar bantuan kemanusiaan dan bantuan perubatan ke Timur Aleppo. Menurutnya, Rusia telah memaklumkan kepada PBB di New York dan Geneva yang konvoi kemanusiaan boleh memasuki dengan selamat ke bandar Aleppo yang dikepung. Rusia sebelum ini mewujudkan koridor kemanusiaan tetapi tidak pernah digunakan kerana kurangnya jaminan keselamatan. Rusia, sekutu utama Presiden Assad pada Khamis lalu, mencadangkan bagi penubuhan 4 koridor kemanusiaan di Timur Aleppo bagi membawa bantuan dan memindahkan penduduk yang cedera parah. And then 6 months after the new constitution has been adopted, election will take place. And people who say that before they start discussing. Dalam mesyuarat Majlis Keselamatan PBB mengenai Syria Rabu lalu, Moskow dikritik oleh Duta British yang menuduh Rusia tidak memberikan penjagaan kesihatan dan membiarkan kebuluran berleluasa. Menurut sumber, sejak minggu lalu, lebih 50,000 penduduk melarikan diri dari Timur Aleppo ke wilayah yang dikuasai oleh pasukan kerajaan atau pihak berkuasa Kurdish. Lebih 300 orang awam termasuk berpuluh-puluh kanak-kanak maut sejak kerajaan memulakan serangan di wilayah terbabit. Syrian government has what you call friends. Now, case it's not friendship, it's not some personal relationship. We are not wedded to anyone in Syria. We want the Syrian state. Tokoh perniagaan Adama Barrow menang dalam pilihan raya Gambia dan diisytiharkan presiden baru negara itu sekaligus menamatkan pemerintahan Yahya Jammeh. Sambutan diadakan di jalan-jalan raya dengan penyokong Barrow berhimpun di luar kediaman beliau sambil mengibarkan bendera negara itu. Sejak keputusan pilihan raya diumumkan, Presiden Yahya Jammeh yang memerintah Gambia selama 2 dekad dan kalah dalam pilihan raya Khamis lalu tidak kelihatan di kawasan awam. Sementara itu, Alexander Van der Bellen, bekas ketua Austrian Greens, mengadakan kempen terakhirnya di Vienna, Austria sebelum pilihan raya presiden esok. Van der Bellen akan bertanding menentang Norbert Hofer, calon dari Parti Kebebasan Berhaluan Kanan yang bersaing untuk menjadi ketua negara pertama dari haluan kanan di Eropah sejak Perang Dunia Kedua. Walaupun beliau hampir memenangi undian pada Mei lalu, tetapi undian dibatalkan kerana ketidaksamaan dalam perkiraan pembuangan undi. Undian mendapat sejak itu menunjukkan persaingan rapat antara kedua-dua calon. Hofer menjalankan kempennya dengan platform mementingkan warga Austria yang termasuk menghentikan kemasukan pendatang dan menyokong ketiadaan kepuasan ke atas kekurangan EU untuk memberikan penyelesaian berhubung krisis pendatang. Manakala Van der Bellen, pro-Eropah mengadakan kempennya berdasarkan janji menjadi orang tengah selepas pengundi menolak calon dari dua parti utama politik yang telah memerintah negara itu selama berdekad. Chancellor Jerman Angela Merkel menamatkan sidang serantau bagi parti pemimpinnya, Parti Christian Democratic Union CDU, dengan mempertahankan dasar terbuka ke atas para pelarian.
Dasar Puan Merkel ini mendapat tentangan dari beberapa parti dengan ada di antara mereka meminta agar beliau meletak jawatan. Puan Merkel menyatakan kegelisahan memikirkan isu Aleppo, Syria di mana perang saudara berlaku. Katanya dasar terbuka kepada pelarian perlu diambil bagi membantu penduduk yang menderita akibat perang di negara sendiri. Lebih 1 juta pelarian tiba di Jerman sejak awal tahun 2015. Nach Axel Göring, Martin Jeckle, auch am Mikrofon 2 schon bereithalten. Und Menteri Luar Jepun Fumio Kishida mengadakan pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di St. Petersburg, Rusia. Tuan Kishida memberikan mesej peribadi dari Perdana Menteri Jepun Shinzo Abe kepada Tuan Putin menjelang lawatan Tuan Putin ke Tokyo lewat bulan ini. Percanggahan berhubung pulau-pulau di selatan Kuril yang dipanggil Jepun sebagai wilayah utara tamat dengan penanda tanganan perjanjian damai yang secara rasmi mengakhiri permusuhan semasa Perang Kedua. Lawatan Perdana Menteri Shinzo Abe sebanyak 2 kali ke Rusia pada tahun ini mencetuskan kepercayaan yang Tokyo dan Moskow bergerak ke arah kemajuan. Presiden Perancis François Hollande menyertai para pemimpin Emiria Arab Bersatu ketika negara itu meraikan ulang tahun ke-45 penyatuan negara tersebut. Tuan Hollande dalam lawatan 2 hari untuk menghadiri persidangan bagi melindungi dan memelihara warisan kebudayaan yang diancam oleh konflik dan pelampau melalui inisiatif bersama Perancis UAE. Tuan Hollande juga dijangka melawat Museum Louvre Abu Dhabi dan melawat tentera Perancis yang ditempatkan di sana. Lawatan Hollande tiba sehari selepas presiden itu mengejutkan Perancis dengan mengumumkan beliau tidak akan bertanding bagi penggal kedua. Dengan isu pengangguran semakin meningkat di Perancis, Tuan Hollande diundi sebagai presiden kurang popular dalam sejarah negara tersebut. Ikuti berita antarabangsa selanjutnya dalam berita dunia selepas ini. We're celebrating 50 golden years of uniting 10 magnificent nations where over 650 million hearts beat. We stand together for one vision, one community, one ASEAN. Our beauty and diversity is unparalleled. Discover a land of stunning natural wonders and home to the world's most incredible creatures. Seek thrills and adventures of a lifetime. Immerse yourself in our rich traditions, diverse cultures, and fascinating history. Feel the warmth of people with hearts of gold. Indulge in exquisite cuisines and fresh flavors. Uncover ancient cities, enchanting stories, and treasured legends. Witness history in the making. Marvel at vibrant cities, towering skyscrapers, and rapid transportation. Embrace the moment and make memories that will last forever. Join us for our golden celebration. Come visit ASEAN for our 50th anniversary in 2017. Auda bertemu kembali. Venezuela menuduh blok perdagangan Mercosur mengadakan rampasan kuasa selepas negara-negara anggota blok tersebut menggantungkan Venezuela kerana gagal memenuhi syarat keahlian.
Dalam surat rasmi ditujukan kepada Menteri Luar Venezuela, Delcy Rodriguez, Blok Mercosur mengedekan Venezuela menghentikan amalan hak yang perlu dilakukan oleh negara anggota. Blok tersebut memulaukan pentadbiran Presiden Venezuela Nicolas Maduro yang dituduh memburukkan keadaan politik, ekonomi dan krisis kemanusiaan yang melanda negara tersebut. Rodriguez berkata beliau tidak diberitahu tentang peraturan Mercosur dan menjelaskan Venezuela menjadi mangsa satu rampasan kuasa Mercosur. Pemimpin Mercosur yang termasuk Argentina, Brazil, Paraguay dan Uruguay memberikan Venezuela tempoh sehingga 1 Disember sebagai tarikh terakhir pada September lalu. Menurut kenyataan dari Kementerian Luar Argentina, negara anggota membuat keputusan pada Khamis lalu bahawa Venezuela tidak memenuhi tuntutan untuk kekal di dalam blok. Untuk kembali memasuki Mercosur, Caracas perlu membincangkan syarat keahlian mengikut peraturan ekonomi, perdagangan dan immigration blok tersebut. Angka korban akibat kebakaran hutan di sekitar pergunungan Taman Kebangsaan Great Smoky di Tennessee, Amerika Syarikat meningkat kepada 12 orang sekaligus korban jiwa tertinggi yang dicatatkan dalam masa 13 tahun akibat kebakaran hutan. Bencana alam yang bermula minggu lalu memusnahkan lebih 700 struktur dengan kebanyakan kemusnahan berlaku di Gatlin Bra yang dikenali sebagai pintu masuk ke pergunungan Great Smoky Mountains di timur Tennessee, kira-kira 64 km ke tenggara Knoxville, Amerika. Keadaan cuaca yang kering dan angin kencang menyebabkan kebakaran cepat merebak dengan memusnahkan rumah-rumah dan premis perniagaan. All of those 12 are directly disaster related, but we have one person that passed away that not as a direct result of the disaster, but had a heart attack. I think they. Seorang wanita terbunuh dan kira-kira 40 orang ditahan di Pekan Miskin, Peru selepas sekumpulan perusuh cuba menghukum dua pekerja undian yang dipercayai membunuh budak tempatan untuk cuba mencuri organ mereka. Satu kabar angin dalam media sosial mendakwa kanak-kanak dibunuh dan organ mereka dirampas menambahkan histeria di daerah Huaycan. Ia mencetuskan kemarahan penduduk yang menyasarkan dua pekerja syarikat undian yang sedang menjalankan tinjauan pasaran dari rumah ke rumah. Menurut Jeneral Polis Hugo Begazo, polis cuba melindungi pekerja undian dari serangan perusuh yang cuba menyerang stesen polis di Huaycan di mana pekerja tersebut dilindungi. Begazo berkata beberapa anggota polis cedera, kenderaan musnah dan kerusakan ke atas stesen tersebut. Sementara itu, polis masih menyiasat tentang kematian seorang wanita Huaycan yang maut dari kecederaan peluru selepas pertempuran. Gambaran televisyen dari pergolakan tersebut menunjukkan polis menembakkan gas pemedih mata dan peluru ke udara ketika orang ramai bertempiaran sementara lelaki membalingkan batu dan memegang kayu. Begazo seterusnya berkata lebih dari berpuluh anggota polis cedera ketika perusuh membalingkan bom botol dan membakar kereta yang diletakkan di hadapan stesen polis. Menteri Dalam Negara Peru Carlos Basombrio mengutuk kabar angin penyeludupan organ itu sebagai tidak bertanggungjawab dan direka untuk menakut-nakutkan. Pakar bedah di Santiago, Chile menggunakan teknik terbaru untuk mengurangkan kesan pembedahan dengan menggunakan magnet. Teknik yang menunjukkan pasukan itu memasuki besi kecil kepada pesakit dan kemudian menggerakkannya dari luar badan pesakit. Prosedur itu membenarkan pakar bedah memanipulasikan besi itu sekaligus menggerakkan organ ke posisi lebih baik. Teknik ini tidak menyakitkan dan pesakit cepat sembuh. Dr. Alberto Rodriguez Navarro, pengasas magnetik berkata objektifnya ialah untuk memperbaiki cara pembedahan, mengurangkan kesan ke atas pesakit dan mereka berusaha meningkatkan teknik pembedahan. Jadi prosedur dapat dilakukan dengan mengurangkan pembedahan. Teknik magnetik ini mendapat kelulusan dari Pentadbiran Makanan dan Perubatan Amerika Syarikat dan diisytiharkan sebagai inovasi 2016 oleh Pertubuhan Pembedahan Amerika Syarikat.
el paciente. Mengakhiri berita dunia edisi petang ini, seorang peminat siri animasi Transformers menjadikan besi buruk kepada robot Transformers buatan sendiri di Bandar Raya Deyang, wilayah Sichuan, Barat Daya China. Huo Zhougong, seorang peminat siri televisyen dan wayang Transformers sebaru-baru ini mempamerkan empat ciptaannya di Bandar Deyang. Beliau berkata selepas melihat siri animasi televisyen pada tahun 80-an, beliau mula mengumpulkan semua jenis permainan Transformers. Huo berkata semua inspirasinya datang dari wayang Transformers. Walaupun beliau baru lulus dari sekolah menengah, Huo belajar sendiri menggunakan teknologi canggih untuk mencipta Transformers. Kurang dari setahun, beliau telah mencipta 15 buah permainan Transformers dari pelbagai jenis besi buruk yang diambil dari kereta dan motosikal. Huo menjelaskan produk terbarunya dapat menggerakkan lengan dan kepala di samping mengeluarkan cahaya dan bunyi. Dengan itu, sekian berita dunia. Kami akan memuatkan lagi beberapa perkembangan dan pergolakan dunia menerusi berita dunia yang disiarkan selepas berita nasional pada pukul 8 malam nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat.